Assalamualaikum everybody. Welcome to Super Crit Box. Okay. So game ni ada orang suggest kat aku. Dia cakap game ni game simple ya. All you need is to survive. And button pun simple and game ni free, itu penting. Game ni ada lagi satu game yang free lah. Tapi aku masih tak tahu pasal tadi aku dah cuba main dia. Oh, kena ambil crit. Okay, pasal tadi aku jumpa game ni kat Steam. Dah macam cakap, ada member aku cakap game ni best. Best pasal dia tahu aku suka game-game yang susah. So dia request aku untuk main game dia. It's that simple. Oh god. Okay. So dapat gaya ni, motif game ni adalah untuk kita ambil crit. Tu je. Oh fuck. Damn it. Boleh tahan juga game ni. Dan kadang-kadang macam aku dapat macam tadi, aku perasan aku ada pistol yang aku suka. Aku terpaksa juga apa tu tukar pasal apa tu nak progress adalah untuk dapatkan apa tu crit dan tukar pistol. Yeah, game ni quite fun lah. Ah, god damn it, 5. Yang penting game ni free. Susah tau nak cari game free yang not bad macam ni. Oh, aku kena fokus sikit. Bazooka. Okay. Bawah. Damn it, dapat. Aku kena ambil 40 lah tu tadi. Oh wow. Mana kotak ni? So kalau aku tak bunuh diorang boleh, tapi masalah dia nanti boleh lah sebagai chaos. So better untuk aku bunuh juga. Walaupun tak bunuh banyak, tapi clearkan sikit lah. Oh wow, dah nampak dah meriah dia map ni. Okay, aku tak suka pistol ni. Bazooka aku suka. Evolver pun aku suka. So game ni memang all you need to do is collect apa tu guns itu je. Ah, god damn it, 19. You have to acquire new unlocks. 45 to unlock a new character. Okay, flamethrower. That's quite fun. Tapi kita cuba map lain dulu. Kalau ada game-game lain macam ni, beritahu aku, pasal aku teringin nak main. Oh, flamethrower. Wow, I love free games. That is actually fun and playable. Abaikan yang aku mati ni tu. Oh, dia ada satu kawasan sini yang aku boleh berdiri. Tapi macam mana orang boleh pergi ke tengah ni? Ke memang ada? Okay. Mini machine gun. Ah fuck, aku tak boleh lepas. 7 crit. So aku tak lupa pula tadi mission dia kena ambil berapa. Damn it. Up, aku skip lagi. Dagger. Oh god damn it. Oh, karakter baru ah. Kulit aku macam semakin hitam. This is quite fun. Tengok nanti kalau apa tu orang still suka aku main game ni, aku akan... Oh wow, what the fuck, aku boleh bunuh diri dengan benda tu. Damn it, aku tak suka pistol tu.
Okay, bazooka aku suka. Kau jadi aku, aku saya bunuh diri dengan pistol tu je. Aku tak suka. Cepat tukar kalau aku dapat pistol tu. Revolver, dah, damn it. Revolver aku okey pasal dia. Tapi game-game macam ni kan, aku macam bayangkan macam game-game full macam tu. Okay, you have 20 crate to the next weapon, okay? 20 crate. Memang literally kau kena just kumpul item dalam ni, tu je. Ah. Machine gun. God damn it, go! Whoa. Damn it! 10 crit. Oh, this is really fun. Aku nak commentate pun susah sikit pasal banyak benda aku kena fokus ke atas skrin ni. Mana crit? Okay, crit kat bawah. Okay, nice. I actually, aku pun perasan yang setiap kali aku tembak something, I'm dead. Aku tak boleh apa. Aku tak suka dice punya pistol tu. Okay. Setiap kali aku tembak something, dia ada macam feedback juga. Macam contoh dia, aku ada sedikit knockback ke, ataupun aku melompat panas ke. Still ada feedback juga. Oh, masih baik. 12, 20. Bazooka. Ah. Oh, cuba je. Aku tak banyak bercakap, aku banyak main ni masa lah. Give me best. Oh, ada main. Wow, aku tak. Kalau aku pijak, main ni akan meletup juga ke? Itu soalan aku. Oh, wow. Okay, shotgun aku okay. Shotgun aku still. Damn it. Habis atas. Nice. Dia tahu terpulih aku. Tapi aku mengharap yang game ni dia ada upgrade lain. Macam contoh dia macam yang ni, yang aku boleh nampak aku just collect crate dia. Tapi kalau contoh dia aku boleh upgradekan damage pistol ke ataupun apa, itu lagi okey lah. Dan game ni masih tak ada achievement, so aku tak ada semangat untuk nak selesaikan game ni lah. Mana tahu lepas ni kalau dah ada achievement, lagilah teruk aku akan main game ni. Tapi macam cakap lah, game ni game free, so tak boleh nak complain sangat lah. Aku tak dapat elak. Best lah. Komen ada ramai orang cakap yang game ni susah gila. So benda tu yang bagi aku rasa macam, okay, I want to try this game. Dan selepas aku nampak ni, ya, aku rasa yang game ni susah. Lagi-lagi kalau contoh ni dah unlock ke semua weapon-weapon ni, dah ada weapon-weapon yang pelik-pelik. So, damn it. Macam aku cakap, satu benda yang aku nak daripada game ni adalah achievement. Tapi kalau punca dari achievement terus keluar kena beli, aku rasa tak payah, tak apa. Oh, best revolver. Okay. Ah, jauh ni aku pergi. Aku tak ada apa-apa, aku tak ada apa-apa. Oh, wow. Nice. Oh! One more crit, minigun. Okay, aku dah unlock satu item baru kat sini.
Oh my god, look at that. Oh man. And button is simple le. Button kau just Z dengan X. Z untuk lompat, X untuk apa tu, X untuk tembak. It's, whoa, what the hell? What the hell? Satu screen tak nampak apa-apa. Ah, damn it. Nope. Oh, press the X button. Oh, berapa lama aku nak main ni? Sekejap je kot. Masa aku rasa macam game ni aku kena farm sikit baru aku rasa puas hati. Okay. Ah. Good. So kalau kau nak main game ni, macam aku cakap, boleh pergi ke Steam dan cari ke free to play punya area, dan kau boleh download game ni dengan free. And yang paling best, game ni ada 100 MB. So tak payah nak save sangat kuota. 100 MB je pun kau boleh, aku rasa kalau kau tu nak, nak upgrade semua benda, lama juga aku rasa untuk selesaikan game ni. Bukan selesai lah, sampai tahap kau bosan tu, aku rasa 2-3 hari juga bagi kau rasa macam bosan dengan main game ni. So yeah, I recommend you to download this game. This awesome, awesome game. Yang bodoh ni. Like I said, it's quite fun. Kalau kau betul-betul fokuskan untuk completion standpoint. Ah, 10. Astronaut. Oh, new character. Astronaut. Kita bakar je atas ni. Kita bakar dulu je. Oh, fuck. Tak cukup. Dice. Nope, aku tak nak dice. Flamethrower, okay. Dice, no. Awal-awal apa tu kita kumpul banyak-banyak, pasal lepas ni dah tak dapat lah. Lagi-lagi kalau tengkorak putih tu dah banyak kat bawah. Ah, damn it. Oh, katana. What the fuck? That's really, really cute, man. Katana tu. Flamethrower. Okay. Revolver. Shotgun. Minigun. Dual pistol ni aku rasa macam bodoh sikit, pasal damage dia tak ada langsung. Ah. Okay, ni aku rasa aku nak cuba lagi 3 kali. Lepas tu aku nak tutupkan episod ni, pasal aku nak main lagi ni. Aku nak unlock lagi banyak item. So that lepas ni, kalau contoh dah korang nak lagi video ni, aku boleh main dengan item yang lagi banyak. Dan kena cuba main hard mode pula kalau boleh. Masa ni still normal tau. Ni semua still normal. Aku tak tahu macam mana nak dapatkan hard mode. Idea kena kumpul banyak lagi item daripada crate ke, ataupun kena unlock ke semua item ke. So aku tak tahu lagi. So ni last time aku akan main. Kalau aku mati, aku matilah. Okay, itu saja. So macam cakap, aku akan cuba unlockkan everything ada kat sini. Normal, S dengan A, itu aku tak tahu. So macam cakap, aku akan cuba unlockkan everything, weapon-weapon ke apa ke. And I will see you guys again in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum. Remember, download game ni ada kat Steam. Aku akan letakkan game ni kat description.